Minggu depan kita dah belajar reverse cipher. Reverse cipher ada berapa jenis? Siapa ingat? Reverse cipher minggu lepas ada tiga jenis, okey? Iaitu songsangan berdasarkan abjad yang pertama, yang kedua songsangan berdasarkan perkataan, dan yang ketiga songsangan berdasarkan keseluruhan message. Okey? Itu jenis cipher yang pertama, iaitu cipher songsangan. Okey? Reverse cipher. Untuk hari ini kita akan belajar jenis cipher yang kedua, iaitu substitution cipher, cipher penggantian. Okay, minggu depan kita masuk lagi cipher yang ketiga, iaitu transposition cipher. Okay, sebelum ni saya dah terangkan kaedah cipher ada tiga jenis. Kaedah cipher ada tiga. Yang pertama reverse cipher, yang kedua substitution cipher kita nak belajar hari ini, dan yang ketiga transposition cipher. Okay. Substitution cipher. Substitute adalah ganti. Substitute maksudnya ganti. Cipher penggantian. Apa maksud dia? Menggantikan abjad dalam teks biasa dengan abjad lain atau simbol. Maksudnya kita gantikan abjad, gantikan huruf dalam teks biasa dengan huruf lain, abjad lain, ataupun kita boleh gantikan dengan simbol. Okay, substitution cipher tadi saya bagi tahu menggantikan abjad dalam teks biasa dengan abjad lain atau simbol. Message disulitkan dengan menggantikan, ha, keyword dia ni, menggantikan. Menggantikan satu unit teks biasa dengan satu unit teks yang lain. Okay, ataupun cipher. Satu unit bermaksud satu abjad, satu perkataan, pasangan abjad, pasangan abjad ni. Ha, pasangan abjad ni perkataan. Satu abjad, abjad ni aksara ataupun huruf. Ha. Okay. Satu abjad, abjad adalah huruf. Kita gantikan dengan huruf lain. Pasangan abjad ni adalah perkataan. Okay. Perkataan ataupun kumpulan abjad. Kumpulan abjad ni boleh jadi perkataan ataupun ayat. Ha, yang lebih panjang lah kan. Sekejap kita tengok supaya lebih faham. Okay, next. Substitution cipher ada dua jenis. Yang dia bagi kat sini ada dua jenis. Scissor cipher. Ni jenis yang pertama, scissor cipher. Jenis yang kedua adalah pig pen cipher. Okay. Monoalphabetic substitution ialah jenis substitution cipher yang paling mudah. Okay. Substitution cipher ni dia ada banyak jenis. Salah satunya adalah monosubstitution. Okay. Dan contoh monosubstitution ni adalah dua jenis ni. Contoh monosubstitution cipher adalah scissor cipher dan pig pen cipher. Proses penyulitan dilakukan dengan menggantikan setiap abjad teks biasa dengan abjad lain. Menggantikan. Menggantikan setiap abjad teks biasa dengan abjad yang lain. Okay. Yang penting kena tahu substitution cipher ada dua jenis. Scissor cipher dan pig pen cipher. Okey, kita tengok jenis yang pertama dalam substitution cipher, iaitu scissor cipher. Scissor cipher. Scissor cipher ataupun dipanggil juga sebagai shift cipher ataupun cipher anjakan. Shift ni, okey, shift ni maksudnya anjak. Shift, anjakan. Ini adalah nama lain bagi scissor cipher. Scissor cipher adalah kaedah cipher yang paling awal digunakan oleh manusia. Okay. Dia diperkenalkan oleh Julius Caesar.
Penyulitan teks biasa, iaitu plain text, dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad lain dalam susunan abjad. Penyulitan teks biasa dilakukan dengan menggantikan, ganti apa? Setiap abjad, setiap huruf dalam teks itu dengan abjad lain ataupun huruf lain dalam susunan abjad. Caesar cipher menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Menganjakkan abjad dalam susunan abjad. Bilangan anjakan ini dikenali sebagai kunci. Bilangan anjakan dikenali sebagai kunci. Contohnya, K sama dengan 5 bermaksud anjakan 5 tempat ke kanan. K sama dengan 5 bermaksud anjakan 5 tempat ke kanan. Okay, gerak ke kanan. Dilakukan pada senarai abjad. Okey, nanti kita tengok contoh. Ada contoh tak? Okey, ni contoh dia. Kalau kita tengok kat sini. Okey, contoh. Senarai yang atas ni, A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya sampai Z. Okey, seterusnya sampai Z. Yang ni kita panggil sebagai teks biasa. Okay, selalunya kita tulis dulu teks biasa di atas. Teks biasa A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Senaraikan dulu. Okay. Lepas tu yang bawah ni, yang ni adalah teks cipher. Ya, betul. Teks cipher. Kita tulis teks cipher. Okay. Dalam contoh ni, dia menggunakan Caesar cipher. Kan kita belajar Caesar cipher. Caesar cipher menggunakan kunci 5. Kunci diwakili oleh huruf K. Okay. Bila dia sebut K sama dengan 5, maksudnya kunci sama dengan 5. Okay. Kunci 5 maksudnya macam ni. Cikgu. Ya. Tak apa, tak apa. Ah, tak apa dah. Okay. K sama dengan 5 bermaksud kamu kosongkan. Kamu buat kotak di bawah teks biasa ni, buat kotak yang selari dengan dia. Okey. Buat kotak dan tinggalkan 5 ruang kosong di depan sekali. Ni, ruang kosong ni kan? 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud K sama dengan 5. Awak tinggalkan 5 ruang kosong di depan. Faham tak? Bila awak buat kotak, jangan tulis apa-apa lagi kat sini. 5 ruang tu kosongkan. Mulakan dengan abjad A di kotak ke-6. A, B, C, D, E, F, G seterusnya sampai habis 26 huruf. Okey. Tapi kalau dia tak cukup, mungkin Z ni mungkin dekat U. U. Kan? D, E, F, G. Z ni mungkin habis dekat U. Okey. Kotak Z ni dia habis dekat U. Untuk teks cipher, bila habis dekat U, kita sambung balik ke depan. Bawa dia ke depan ni. Faham tak? Pusing balik. U, lepas tu tak muat kotak dah habis kotak. Ha, sambung dia ke depan. U, masuk balik dalam kotak ni. V, W, X, Y, Z. Faham tak? Bilangan kotak mesti 26. Sebab huruf semua kita ada 26 saja. Faham tak ni? Okay, itu kalau K sama dengan 5. Maksudnya kita kosongkan 5 kotak di depan. Faham? Okay, setakat ni awak kena fahamkan yang ni dulu. Maka, abjad A dalam teks biasa. Okay, nanti saya padam sikit. Okay, maka, abjad A dalam teks biasa. Ni teks biasa kan? Abjad A digantikan dengan abjad V. Dalam teks cipher dia jadi V. Abjad B digantikan dengan W. B jadi
W, C jadi X. Okey. Dan seterusnya. Pengirim mesej akan menentukan nilai K yang akan dijadikan sebagai kunci penyulitan. Okey, pengirim mesej. Orang yang nak hantar mesej tu, dia yang tentukan nilai kunci. Berapa kotak dia nak tinggal dekat depan tu. Jadi bila sampai kat penerima, penerima akan guna kunci yang samalah untuk nyah sulit. Okey, penerima juga akan menggunakan dalam kes ni K sama dengan 5. Okey. Okey, untuk pengetahuan awak, sebenarnya scissor cipher ni yang awak belajar yang ni, contoh ni, dia ada banyak version, banyak versi sebenarnya. Okey, kalau ikut buku teks kamu, scissor cipher dia guna macam ni lah. Dia kosongkan. Kalau K sama dengan 5, dia kosongkan 5 tempat di depan. Tapi bila awak belajar dalam tingkatan 5 nanti, sains komputer, dia punya versi scissor cipher tu versi lain. Okey, cara dia lain sikit, kaedah lain. Kalau awak cari kat internet pun, kaedah scissor cipher ni mungkin berbeza dengan kaedah dalam buku teks awak ni. Dia ada banyak versi. Okey. Tapi untuk sekarang, tingkatan 3, saya nak awak ikut dalam buku teks. Jangan confuse dengan rujukan di internet dan lain-lain. Tengok yang dalam buku teks ni. Guna cara yang ditunjuk dalam buku teks. Okey. Ada soalan? Okey, seterusnya. Latihan dalam kelas. Ha, kita buat latihan untuk nak tengok faham ke tak faham. Okey, tengok arahan dia. Gunakan kaedah scissor cipher, kunci 7, kan? Scissor cipher, kunci 7, K sama dengan 7. Dia bagi teks biasa, bertangguh itu pencuri masa. Dia nak kita tukarkan ke teks cipher. Okay, tukar ke teks cipher. Teks biasa, tukar ke teks cipher. Proses apa ni, ingat lagi tak? Teks biasa nak ke teks cipher, proses apa nama dia? Ha. Apakah proses untuk menukar teks biasa ke teks cipher? Kelas? Cipher. Ha? Penyulitan. Sila. Penyulitan. Ha. Semua nak jawab. Proses penyulitan. Okey. Untuk soalan satu, kita akan buat proses penyulitan. Okey. Kunci K sama dengan 7. Ini teks biasa. Teks biasa selalunya kita tulis di atas. Saya suka buat kotak macam ni. Teks biasa, kalau lambat nak buat kotak, tak ada kotak pun tak apa. Tapi tulis jarak-jarak sikit. A, B, C, D, E tu kan? Jarak-jarak sikit. Okey, K sama dengan 7 maksudnya awak tinggalkan 7 kotak di depan. Untuk teks cipher ni awak kosongkan 7 kotak. Okey, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ni kosongkan. Dekat H ni, yang ke-8 awak tulis abjad apa? Hmm? Mulakan dengan? A kan? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Dah habis S nak buat apa? Pusing balik ke depan. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Boleh faham tak? Langkah pertama, tengok pada kunci. Kunci 7, maksudnya kosongkan 7 kotak di depan. Ini jangan isi, jangan isi lagi. Jangan, jangan. Okey, isi yang ke-8. Start dengan A. Okey. Isi sampai hujung ni, selari dengan Z, tak muat, patah balik kat depan. Okey, sekarang kita dah isi, kita tengok teks cipher. Diberi teks biasa. Okey, kita nak tengok, kita nak jawab dalam bentuk teks cipher. Macam mana nak buat? Nah, tengok setiap aksara, setiap abjad. B, B teks biasa. B ni dalam teks biasa. Tengok jadual baris atas. B. B jadi apa? Jadi apa kelas? U. E jadi?
Ha, cepat, cepat. X. 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 R jadi? K. K. Ha, lagi. Abang lagi cepat. M. M, betul. T. T. G. N jadi G. G. G jadi? G. Z kan? Z kan? U jadi? N. N. Buku jangan saya tulis. H jadi? A. A. B-E-R-T-A-N-G, G-U-H. Ha, betul. Okay. E tu. I ialah? B. 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 E. M. U. N. Ya. Pencuri. P. I. Apa lagi? X. Lagi? G. V. U adalah N. R. K. I. B. Masa. M adalah F. T. L. T. Betul macam tu kan? Okay. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Senang je. Yang penting jadual ni mesti betul. Kalau awak tersilap, dia punya urutan ni salah lah jawapan. Seterusnya, yang kedua, diberi teks cipher. Kita nak tukarkan ke teks biasa. Proses apa yang terlibat ni? Nyah sulit. Nyah sulit. Ya, betul. Proses nyah sulit. Nak tukarkan teks cipher ke teks biasa. Sekarang kita nak tengok baris bawah ke baris atas untuk soalan dua? Hah? Bawah. Okay, tengok baris bawah dulu sebab dia bagi teks cipher kan? M. M mana M? Ni. Tengok atas. Sebab dia nak teks biasa T kan? T lepas tu apa? A. A. D. Apa dia D? K kan? Lepas tu? K. K. A. A. N. Okay, takkan yang ni. Yang ni apa? W. W. Lepas tu? E. Eh, betul ke W? Oh, bukan cikgu. D. Eh, bukan. D lah. D. Bukan W kan? Bukan, bukan. Kuat sikit cakap tak dengar. D. D jadi? K. K. Takkan X. Mana X? E. Ke? F adalah? M. Ha? U? B. B. M. M. B. T? A. A. E? L. B? Mana B? I. I. Takkan kembali. Okay, kita settle yang ni. A, T. Tengok yang bawah. A. H. T. A kan? A. Ha. R. R. I. I. Okay. Dah settle yang ni. Yang ni. R apa R? Y. Y. Lepas tu? E. Cepat. A. A. N. Z. G. G. Okay. Yang ni? B. Ini satu. U. Apa dia U? B. B. E. X. E. E. R. R. M. Eh? Ah. E. Eh? L. A. Betul? Betul ke? N jadi U. N jadi U. Betul.
Okey, inilah jawapan kita. Takkan kembali hari yang berlalu. Okey. Sefaham tak? Yang penting kena tahu nak tengok baris atas ke baris bawah. Kalau dia bagi text cipher, kita tengok yang bawah dulu. Kan? Untuk kita nyah sulit, kita tengok atas dia. Buat anak panah macam ni. Okey. Boleh faham kan? Senang je. Okey, seterusnya. Ini scissor cipher. Sekarang yang kedua, di bawah substitution cipher, yang kedua adalah pick pen cipher. Okey. Pick pen cipher. Memang nama dia macam tu. Okey, pick pen cipher dikategorikan sebagai substitution cipher sebab dia guna penggantian juga. Okey. Cipher geometri yang mudah. Oh, tadi lupa nak bagi tahu. Scissor cipher tu dia gantikan dengan huruf yang kadang-kadang tu huruf tu tak ada dalam teks biasa. Okay. Sama jugalah substitution cipher ni dia gantikan dengan geometri, bentuk geometri yang mudah. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Setiap abjad A, B, C sampai Z tu digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Kunci, kunci bagi pick pen cipher ialah garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik yang unik. Kunci dia adalah garis sempadan. Okey, yang menghasilkan simbol grafik. Kita tengok seterusnya macam mana pick pen cipher ni. Okey, garis sempadan yang berbeza membentuk simbol grafik yang berbeza. Dekat sini kalau awak tengok abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Okay. Okay, dia memang macam tu. Mula-mula awak kena buat tanda macam ni kan. Macam hashtag tu isikan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lepas tu hashtag juga tapi ada titik kat tengah-tengah tu. Kat sini, kat sini, sini, sini. Okay. Lepas I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Lepas tu macam ni. S, lepas S dekat sini, T dekat sini, U sebelah dia, V. Okay. Lepas tu macam tu juga tapi ada titik kat tengah. Macam tu. Okay. S, T, U, V, W kat atas, W, X, sebelah dia Y, lepas tu Z. Okay, ini adalah simbol dalam pick pen cipher. Kunci dia, tadi dia sebut kunci kan? Kunci adalah garis sempadan. Maksudnya, untuk abjad A, okay, katakan A, mak tak nampak. Okay, A, abjad A macam mana nak wakilkan dia? A, yang ni kan? Awak tengok ni, garis ni. A digunakan simbol macam ni. Okay, kalau B, macam mana simbol dia? Petak turun bawah. Ni macam ni, ni, ni. Tu dia kata garis sempadan tu sebagai kunci. Garis sempadan sebagai kunci. Kalau C, macam ni kan? Oh, macam A terbalik. Ha, macam terbalik A tu. Ha, dia ambil garis ni. Kalau N, macam mana? Kota. Dia ambil garis bawah D, bawah A. Lepas tu turun bawah, lepas tu pergi bawah. Eh, ah, lepas tu pergi tepi. Macam ni, macam ni. Macam bentuk, ah, tak tahu dia. Macam ni, macam ni. Ini untuk N. Okay? Faham? Untuk W macam mana W? Macam V, ada titik bawah ni. Ni kan? Ya. Ya, betul. Kalau Y, ha, Y macam mana? Macam ni. Okay. Apa lagi yang agak susah sikit? Saya ini dah. Macam mana P? P sama dengan macam ni. Okay. Ni P ni kan? Ha, senang sajalah. Yang dia hafal ni. Bentuk-bentuk ni. Hashtag ada dua ni. Satu hashtag tak ada titik. Satu hashtag ada titik tengah-tengah ni. Lepas tu X ni. X ada titik tengah. Boleh? Okay, next. Okay, inilah dia punya perwakilan simbol pick pen yang sepadan. Okay, menggunakan garis sempadan yang membentuk simbol
geometri. Ni geometri lah kan, bentuk geometri. Menggunakan garis sempadan. Ini dia bagi senarai lah A sampai lah Z. Okay. Nanti awak boleh tengok buku teks. Okay, next. Latihan dalam kelas. Latihan untuk pick pen cipher. Okay, kita cuba yang pertama. Teks biasa. Anda lulus temuduga. Teks cipher. Macam mana nak buat tu? Teks cipher yang menggunakan pick pen. Kaedah pick pen. Gunakan simbol-simbol geometri. Okay, kunci dia adalah sempadan. Anda lulus temuduga. A macam mana? Macam ni. A. A terbalik. N. Kat segi titik. D. D. A. A terbalik. Boleh? Okay, anda settle. Lulus. Lulus. L. L macam tu. U. U macam ni. Ha, lukis cantik-cantik. L macam ni. Oh, L macam L juga, no? U. S. Macam tu. Lulus. Temuduga. T. T. E. E kotak. M. Macam tu. U. Temudu. D. D. U. U. Ga. G. Macam tu. A. A macam ni. Okay? Boleh tak? Sebelum nak buat pick pen cipher tu, kena lukis dulu lah yang ni. Lukis dulu empat-empat ni supaya senang nak rujuk. Okay? Okay, next. Okay, yang ni diberi teks cipher, dia nak suruh kita nyah sulit. Okay, berikan dalam bentuk teks biasa. Yang ni, ini simbol apa ni? B. B, betul. Ini? E. E. R. R. I. I. Oh, lajulah. Baguslah. T. T. A. A. Ni? P. P. G. A. A. A kan? Ya, A. Ya, ya, A. Ni? L. L. Ni? S. S. Ni? U. 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 Apa tu? U kan? Okay, jadi teks biasa yang kita dapat daripada teks cipher ni, pick pen ni adalah berita palsu. Okay? Boleh? Senang je. Ada soalan tak lagi? Saya rasa yang tu je, takat tu je hari ni. Ha, terima kasih dah.